Tentara IDF mengunggah beberapa video menunjukkan makam ratusan orang tanpa jasad berdiri tegak dikelilingi bunga-bunga berwarna merah dan kolase foto wajah para tentara yang telah mati terpajang pada sebuah dinding. Diketahui bahwa serangan Hizbullah baru-baru ini telah berhasil menembus kubah besi Israel atau yang disebut dengan Iron Dome hingga tak mampu beroperasi, diduga karena kehabisan amunisi. Tampak tentara wanita IDF turut menangis dalam prosesi pemakaman sesama rekan pasukannya. Namun di luar dugaan, ternyata unggahan ini tidak mendapat respon simpati dari warganet di platform media sosial X, melainkan banyak dikritisi sebagai upaya Israel untuk menggunakan taktik dramatisasi untuk merebut hati aliansinya sebagai pembenaran untuk melakukan penyerangan kembali.